Ini kasus anak hilang yang keempat dari 3 bulan terakhir. Cucu bapak itu kalau berangkat sekolah selalu bareng sama teman-temannya. Gak mungkin dia nggak sampai di sekolah. Pagi, Komandan. Kak, Komandan. Saya Ibtu Anissa Saraswati. Saya baru ditugaskan hari ini di Reskrim Jakarta Utara. Gimana hari kedua kerja? Tugas saya apa ya, Bang? Tugas lo diem dulu ya. Orangnya asik-asik kan? Saya mau presentasi. Kayak mau jualan MLM. Bapakmu itu orang yang baik. Dan saya harap kau jangan bikin malu beliau. Selamat kado. Nis. Maaf, saya gak profesional. Lo masih manusia kan? Kalau masih manusia, dilanjut habisnya. Modus operandi yang sama, yaitu korban penculikan adalah anak SMP dan SMA. Semua mempunyai tato bergambar ini. Ini semua disangkutkan dengan human trafficking dan mengarah ke satu nama. Ada dua orang datang ke tempat gue. Lo, lo berhenti ngurusin kasus ini. Bisa kau pulang sekarang? Ini terlalu personal buat kamu. Mohon izin saya tetap. Ini perintah. Berhenti. Masterpiece.